Hello, good morning. Bahut-bahut dhanyawad. Hai Permilengge, hari ni Nadia berada di Kuala Selangor. Hari ni kita nak cari makanan yang best-best dekat Selangor ni. Sekarang kita on the way ke satu kedai warung roti canai pelangi. So stay tune, kita tengok apa yang akan jadi. Sedap ke tak? So jangan lupa tekan subscribe dan follow Nadia Farsyadil Hadaris. Dari Kuala Lumpur, hanya mengambil masa 1 jam sahaja untuk sampai ke warung ini. Okay, sekarang kita dah sampai dekat warung roti canai pelangi. So dekat sini ada ramai pelanggan yang datang daripada seluruh pelosok Malaysia. So jom kita tengok sedap ke tak. Ha, nampak tu. Waktu operasi pada pukul 7 pagi sehingga 12 tengah hari je tau. Hari Jumaat tutup. Terdapat beberapa warna yang disediakan di dalam setiap roti canai yang ditebang. Contohnya, kalau pink, orange, kuning, biru turquoise dan juga hijau. Dan setiap warna tersebut mewakili rasa yang berlainan. Inilah antara roti canai yang Nadia dan keluarga pilih untuk makan pada hari ini. Tak sabarnya. Okey, hari ni Nadia dah sampai dekat warung roti canai pelangi. So hari ni kita ada berbagai jenis color pelangi. Kita ada orange, kuning, hijau, turquoise, warna pink. Dan dengan katanya setiap color roti canai ni ada rasa yang berbeza. So hari ni Nadia try yang warna pink sebab favorite color Nadia adalah pink. Selain daripada roti canai pelangi, terdapat juga roti yang berlainan jenis. Contohnya seperti yang Nadia makan sekarang ni adalah roti telur bawang. Okeylah, Nadia nak sambung makan. Sambil makan roti canai pelangi ni, sambil minum teh tarik, sambil-sambil tu bergosip membawang bersama family. Shuk.
aku alhamdulillah tak kena beratur panjang macam ni. Kalau lambat sikit, memang kena beratur panjang lah macam diorang ni. Sabar ya bang. Bulu kata duka, sabka kehna hai. Ha, dah kenyang, apa lagi? Nyanyilah. Okey, sampai di sini saja perjalanan saya mencari roti canai pelangi. Okey, warung roti canai pelangi ni terletak di Kuala Selangor. So sekiranya anda ingin makan roti canai pelangi yang sedap, cantik dan menarik ni, anda boleh terus datang ke Kuala Selangor. So nanti information Nadia akan letakkan di bawah. So jangan lupa tekan subscribe dan follow Nadia Farsyadil Hanaris. Hamdulillah, okay? Firmi Lengge, cantik-cantik. Bye. Assalamualaikum.